aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini, fotografer Kiki. Ayo kita mulai. Oke, teman-teman. Halo. Halo fotografer Kiki. Ada yang bisa saya bantu? Keluargaku ingin membuat foto keluarga. Oke, teman-teman, ayo kita bantu. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Ayo kita pilih kamera. Kamera film. Selanjutnya film. Film. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Oke, kita buka. Lalu kita masukkan. Buka roll dan pasang film. Oke, sudah selesai. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Selanjutnya kita pasang. Pasang lampu. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Lampu atas. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Kita kasih lantai biru. Pilih latar belakang yang kamu suka. Kita kasih background. Wow, bagus sekali. Selanjutnya kita kasih sofa. Oke. Lalu kita hiasi pakai lampu. Atur posisi yang sesuai untuk para pelanggan. Oke, sudah jadi teman-teman. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Cheese. Foto keluarga sudah siap. Kalian semua terlihat luar biasa. Foto yang diambil harus diproses. Ayo kita berangkat. Oke, kita proses. Ramuan ajaib ini memungkinkan gambar tersembunyi untuk muncul. Gerak-gerakan film agar gambar muncul dengan lebih cepat. Film masih sedikit basah. Film harus dikeringkan terlebih dulu. Masukkan film ke dalam wadah penahan film. Oke, kita masukkan ke wadah. Muat wadah penahan film ke dalam alat pembesar untuk memperbesar foto. Waktunya mencetak foto. Foto telah diperbesar dan terlihat luar biasa. Terakhir, ayo kita pilih bingkai foto yang keren.
bagus sekali fotonya. Ini pelanggan halo. Selanjutnya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Fotografer Kiki, dapatkah kamu mengambil beberapa foto tanda pengenal untuk anak-anakku? Oke, ayo kita bantu. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Selanjutnya kita ambil Baterai kamera. Ayo kita pilih lensa. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Oke, kita masukkan baterai kamera. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Sekarang waktunya pasang lensa. Oke, sudah jadi. Siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Oke, kita pasang pengisi. Lampu. Lampu latar belakang. Lampu atas. Kotak lembut. Selanjutnya lampu. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Tolong bantu aku mengambil foto tanda pengenal dengan latar belakang merah. Terima kasih. Oke, kita pilih. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Headset. Selanjutnya, topi. Turunkan lengan bajumu. Setelah itu ketiga rambut kita sisir. Oke, udah rapi. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Oke, kita setel lensa. Sip. Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Wow. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Oke, ayo kita proses. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Berikutnya, tarik foto untuk paparkan. Ayo kita perbanyak foto. Yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Oke, kita cetak foto. Wow, udah jadi. Tinggal motong. Oke, sudah jadi teman-teman. Tinggal kita masukkan ke kantong plastik biar tetap aman fotonya. Terima kasih fotografer Kiki, foto yang luar biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa.